fokusnya ke sini, kamu alirkan tenaganya di sini saja, fokusnya sekarang. Nah, sekarang ini Mbak, fokusnya kamu ke sini, kunciannya di sana. Di sini ikut pelan saja, kunciannya di sini, ya. Nanti tenaganya di sini, ini kunci. Nanti, dari posisi relax, relax kemudian begitu dia nyampe, hanya tangan saat nyampe itu. Relax mungkin. Sampai dia marah dia terkepeh ini lalu memerang sampai titik pasnya, ya bukan pasnya di sini, berarti baunya ikut di sini. Nanti entah titik kemana titik itu mau berhenti di sana, fokus kejut tenaganya, ya. Kalau misalnya hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 ini mulai start ya. 10-nya sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Nah, jadi posisinya 6. Relax. Begitu sudah, ini relaxkan. Nol satu dua sampai 7, 10 baru dia mulai start di depan sini. Antar dia tetap dia harus di antar biasa bukan. Di antar saja. Sama yang tarik juga sama kondisi. Karena reaksi dari sini coba. Fokusnya ke sini coba sekarang, fokus tahan di sini tenaganya. Nah, diam dulu, tahan kunci, tahan. Coba sekarang fokusnya ke sini yang kamu kunci, fokus. Berarti, jadi fokusnya yang di sini, bukan yang di sini. Berarti, kalau ini sudah fokus di kunci di sini kuat. Coba sekarang yang kanan coba. Fokusnya ke sini. Kamu alirkan tenaganya di sini saja. Fokusnya sekarang. Nah, sekarang ini Mbak. Fokusnya kamu ke sini. Kunciannya di sana. Di sini ikut pelan saja. Kunciannya di sini, ya. Nanti tenaganya di sini, ini kunci. Nanti. Jadi yang ditarik ini yang reaksi. Kalau ini sudah dikunci, yang di sini pun nyampe. Ya. Jadi kalau yang ini sudah dikunci, di sini pun nyampe nya mantap. Oke. Jangan lupa lagi. Sampai kamu sering lagi mungkin. Nah, bisa dirasain nggak perbedaannya? Ya. Dan ini dilatih, nggak bisa instan. Walaupun kamu ngerti, tapi tidak dibiasakan, tidak bisa. Di sini ingat, ini semua harus kontras. Itu yang disebut namanya kime, ya. Gimana itu kontras semua, mulai dari kecepatannya, tenaganya, selesai dengan bersamaan. Kapan kamu mau stop? Yang penting dari yang tercepat, kapan kamu mau stop? Napasmu juga kapan mau di stop? Jadi nggak beban dari sini, beda. Kalau dari sini mau ngotot, ya. Tapi kalau di sini relax di sini. Oke. Sampai ketemu, ingat pemasarkannya ya. Awalnya ya kasih relax. Di sini harus ikut relax. Ini kan kamu tegang nih, begitu kamu sini masih tegang.
Relax saja, relax. Relax, nol, nol, nol. Masih, ya, lakukan. Ya, kan, ya. Ya. Cari tepatnya, nak. Ini fungsinya yang ini, fokusnya yang ini. Fungsi fokus yang ini, kenapa? Kenapa ketika ini harus kosong dulu? Kalau kamu terbebani di sini, harus di sini nanti kuat. Kamu mikirnya yang di sini harus kuat, kan? Nah, maka dari sini juga sudah dibebankan. Nol, nol. Dia dengan sendirinya nanti. Tepatkan. Akan gendam, gendam. Tapi gendamanmu itu kosong. Nanti dia hanya mencapai titik tenaganya itu saat sam. Kamu serileks mungkin, harus mulai bisa menguasai anunya, kuasai pikiran kamu, kuasai kapan harus dilepas ya. Masih ada sedikit beban, serileks mungkin, rileks, rileks, rileks. Nah, ingat dia harus diantar cepatnya, semakin cepat kamu mantar dan berhenti sampai titik itu semakin kuat ledakan yang kamu hasilkan. Masih. Kamu harus bisa pikirkan mana titik yang mau saya berhentikan, di mana titik saya mau berhenti. Nah, berat jadinya, karena mikirnya beban itu saja. Antar dia, dia dengan sendirinya. Jadi bukan kita yang memikirkan keras nanti, bukan harus keras. Tidak bisa. Di sini relax. Begitu kamu bilang berhenti, berhenti. Bukan kerasnya kamu pikirkan, tapi berhentinya. Mulai dari nafas yang di sini yang dikunci, kemudian ini yang penting cepat ya. Mana yang harus bertenaga? Nah, yang di sini. Jadi di sini dengan sendirinya nanti. Berbeda kalau ini ya. Nih, lihat. Beban. Nanti, walaupun dia terlihat keras tapi beban dan berat. Tapi kalau kamu rileks, yang penting dia cepat, cepat, cepat. Oke, okay? Dari sini. Relax, relax, relax. Duk, bam, beda ledakannya. Ini kan terlalu cepat nolnya. Terus, nanti kamu ngerti sendiri, harus ketemu sendiri. Kalau aku jelaskan mau 1000 kali, atau nggak bisa merasakan, nggak bisa. Cobain terus 20 kali itu. Nah, tapi jangan mikir 20 kali itu yang penting cepat selesai 20. Saya mau di antara 20 kali pengulangan itu ada yang saya rasakan betul. Gitu. Kamu tak kunci di terakhir. Oke, itu lebih bagus. Nih, PR kamu selalu begitu. Kamu sudah di sini, kamu mikir titiknya. Baru dia 14. Coba kamu mantap langsung dia ke sini. Di sini titiknya yang benar. Ya, kamu pasti kebiasaan. Hei, lolos. Hei, di sini dulu dia terbuang. Baru kamu memaksimalkan di sini. Oke? Tapi di sini langsung, saya titiknya di sini, ini titiknya. Walaupun tidak ada target di sini, kita sudah fokus titiknya ke sana. Tidak akan berubah lagi, tidak akan lagi. Di sini titiknya, satu titik. Jangan terlalu lama. Nah, sekarang kamu tetap relax. Di sini ingat, kamu masih fokusnya yang dilepas saja. Nah, jadi beda sentakannya. Yang ditarik, ingat. Tarik ini. Nah. Nah, gitu. Ini maksimal. Kelihatan dia lambat, lemah. Ini harus cepat, ini cepat. Makanya dia dibantu. Ini ketika dia dikunci, pasti ini juga
haranya ini betul-betul kontrasnya begini. Ini barat ini nafas kamu yang dihara itu. Dia relax, begitu dia menyentuh targetnya sampai pada target itu. Jadi yang nampak itu seolah-olah hara kita ini. Ini bukan ini doang. Ini kenapa dia dibantu dengan pinggul. Sebenarnya pesat yang paling besar pengaruh pinggul itu adalah dia yang paling, karena dia di sini sentral, mulai dari pusar sampai ke lima jari yang di sini sampai dia ke belakang, ini adalah posisi penyambung antara beban kaki menopang beban yang di atas. Nah, di sini ya, di sinilah sumbernya. Ketika semua yang di sini mau dimaksimalkan, ini badannya mau dimaksimalkan, tenaga pukulannya, maka di sini sumbernya. Kenapa dia kejutin? Kalau dia lambat di sini, tegang. Maka di sini pun dia secara otomatis dia ikut lambat. Tapi kalau di sini cepatnya, relax di sini. Dan makanya itu terbuang ya, selesai terus. Baru boleh. Tapi kalau dari bukan itu, tapi push. Oh berat dari awal lagi. Harus bisa dibersih. Awal belum dapat, akan susah. Itu dia. Nice. Jadi ini next lagi supaya cepat. Cepat selesai, cepat selesai. Oh, kanan kok berat. Karena kamu fokusnya pengen ledak pukulan kanannya. Lupa lagi sama yang tadi ini kan. Kamu pengen harus bisa kanan kencang. Kamu lupa ini. Padahal rumus kuncinya adalah ini nanti kunci. Bahumu relax semua, pinggulmu relax semua. Begitu kamu pengen kunci ya, ya. Kamu coba begitu 10 kali kiri, 10 kali kanan. Serelax mungkin. Sedang besar. Apa dia? Ketika. Jadi dia nggak boleh begitu. Senang kunci masih 14, berarti belum sempurna. Relax. Cobain aja 10 kali. Abi jelaskan, kamu coba sampai kamu ketemu sendiri. Oke, pinggulmu juga relax, kontras dia semua. Cepetin lagi, cincin masih, kencang, tarik, itu. Itu dia lagi, kamu harus bisa ketemu iramamu sendiri. Dang! Gitu kamu, nah itu dia bisa pacaran gitu, nah oke ya. Good, sudah betul bisa dirasain, nah good, oke okay.